السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bermulalah apa yang kita tunggu-tunggukan dan apa yang kita nanti-nantikan selama setahun, iaitu apa yang disebut dengan 10 akhir Ramadan. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dan belas kasihnya, kita telah dipanjangkan umur dan juga diberikan kesihatan untuk melangkah masuk ke dalam hari-hari yang paling mulia di dalam setahun sepanjang apa yang kita telah tempuh pada tahun ini. Mengambil kesempatan bermulanya 10 akhir Ramadan, dan pada malam ini tuan-tuan, malam permulaan kepada malam-malam ganjil yang disebut oleh mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditegaskan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan mengulang dan mengingatkan diri saya dan tuan-tuan yang hadir pada kuliah subuh ini tentang besar, penting dan sangat perlunya kita mengajak diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita untuk merebut peluang yang telah dibuka oleh Allah kepada kita, yang sebahagian manusia bercita-cita, berharap untuk dia dapat apa yang kita dapat tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama tuan-tuan, lebih kurang 10 hari sahaja lagi, dan kita pada bulan Ramadan kali ini kemungkinan menjadi singkat kerana mengikut takwimnya 29 Ramadan, masa yang begitu singkat. Dan tuan-tuan juga telah menyaksikan, sedar ataupun tidak, permulaan Ramadan yang kita sambut pada awal bulan hari itu telah berada pada penghujungnya. Ini yang kita sebut penghujung Ramadan, pengakhiran Ramadan. Sedar ataupun tidak tuan-tuan, kita sudah berada di hari-hari akhir Ramadan. Hanya tinggal lebih kurang 9 ataupun 10 hari untuk kita mengambil manfaat. Dan malam-malam ganjil hanya ada 5 hari sahaja. Kalau kita nak pegang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan fil witr pada malam-malam ganjil, semakin singkat dan sedikit hari-hari yang kita akan lalui untuk mengambil malam Al-Qadar. Saya akan sebut secara ringkas, pintas lalu, dan mudah-mudahan tuan-tuan mengambil manfaat termasuk diri saya sendiri. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan nabi
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, sangat bersungguh-sungguh. Perkataan yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, yajtahidu, dia sangat bersungguh-sungguh. Maka sebab itu tuan-tuan, menjadi sunnah untuk kita ikut di dalam bab ini bersungguh-sungguh. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau kita tengok, dia bersungguh-sungguh daripada awal malam pertama Ramadan. Nabi dah menghidupkan malam-malam Ramadan ni daripada malam yang pertama, satu Ramadan. Tetapi bila masuk 10 akhir Ramadan, Aisyah kata bersungguh-sungguh lebih daripada malam-malam yang lain. Jadi salah satu daripada panduan, pedoman dalam kita memasuki 10 akhir Ramadan ialah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yang mana kata Aisyah, tidak dilakukan kesungguhan itu pada malam-malam yang lain. Maksudnya kena ada perbezaan, kena ada pertambahan. Sebagai contoh, kalau sebelum ni mungkin kita sembahyang tarawih saja, kita main masjid, kita sembahyang tarawih saja kalau malam-malam yang sebelum ni, sebagai contohlah, satu anjuran. Taklah saya kata sampai satu kewajipan, tapi anjuran. Nak menunjukkan kesungguhan kita, nak menunjukkan semangat pulun nak dapat Lailatul Qadar, taklah sama juga dengan malam-malam yang lain, kita menambahnya dengan tahajjud. Kalau yang sebelum ni tarawih saja, kita main isyak, lepas tu kita semayang tarawih, kita tutup dengan witir bersama dengan imam, mungkin kita balik rumah. Itu satu Ramadan sampai 20 Ramadan. Malam ni malam 21. Mesti ada perubahan, mesti ada perbezaan, mesti ada peningkatan, mesti ada ijtihad tu. Kesungguhan tu. Apa dia? Kita bangkit tahajjud. Di rumah boleh, di masjid boleh. Tapi afdalnya kita mari masjid. Afdalnya kita mari buat di masjid. Kalau ada masjid yang buat jamaah kedua, maksudnya dia menghidupkan tahajjud, kita ikut. Tapi kalau masjid tak buat, kita buat masing-masing. Maksudnya kita main masjid pukul berapa pagi yang kita boleh, kita main, kita sembahyang masing-masing, tak ada masalah. Buat banyak mana? Buatlah sampai kita rasa larat, ataupun sampai dekat-dekat nak subuh, kita berhenti sekejap untuk sahur. Lagi elok kita bawa, kalau masjid tak sediakan sahur, kita bawa sahur. Maksudnya kita masuk pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, kita jangan balik dah sampai lepas subuh. Kalau kata tak ada kerja, tunggu sampai duha. Lagi cantik macam tu. Kita bukan fasa nak bahas dah ni, kita bukan fasa nak mengaji dah ni, kita fasa nak beramal. Kita dengar saja, kita ambil nota, kita ambil perhatian, malam ni kita mula. Tak ada nak bincang-bincang dah. Tak ada nak sebut teori ni, teori ni lah. Takkan 21 duk kalut ni lagi, duk kalut ni lagi. So kita mula. Malam ni kita mula. So tuan-tuan start dengan maghrib. Kalau boleh berjamaah di masjid, mai buka puasa di masjid. Tuan-tuan, semalam saya kuliah subuh di Seriak. Habis kuliah subuh, satu orang mai. Dia salam, tiba-tiba dia pergi peluk. Dia kata, alhamdulillah ni boleh jumpa kali pertama. Dia kata, alhamdulillah. Nampak, tak pernah nampak. Dari bukan orang Perlis. Dia mari daripada Gua Musang. Dia mai daripada Gua Musang, dia sampai pukul 2 pagi. Semata-mata dia nak mengambil semangat nak mari duduk di Perlis 10 hari. Beriktikaf di Masjid Alwi. Dia dapat maklumat saya dah kuliah subuh di Seriak, dia mai nak jumpa, nak sembang sat.
Dia tak, dia mai pada Gua Musang, dia sewa, dia nak mai iktikaf di Masjid Alwi lah. Masjid Alwi ni dia ada pukul 3 pagi dia ada buat tahajud, sembahyang tahajud. Ha? Kita panggil tahajud lah pasal kita dah tidur. Jadi malam ni Masjid Alwi akan buka lah, daripada awal tuan-tuan boleh pergi tidur di sana. Kalau tak boleh tidur di sana, jenis kerak pergi bilik ayat, payah mai tua-tua ni nak pergi bilik ayat, pimai-pimai, tuan-tuan bangkit pukul 3 pagi. Tak boleh bangkit pukul 3 pagi, pukul 4 pagi bangkit. Janganlah, kalau sebelum ni duduk bangkit subuh, mai 10 akhir pun duduk bangkit subuh, dia tak sama macam Nabi lah. Dia tak ikut tamdu, yang mana yang Nabi bersungguh-sungguh. So tuan-tuan, malam ni kita bangkit, kalau boleh awal sikit, pukul 3, pukul 4, kita tahajud. Sebab dia malam Al-Qadar ni, tuan-tuan kena ingat, dia bermula daripada Maghrib. Tak payah duk cari pukul 2 ke, pukul 3 ke, pukul 4. Dia nak muncul tu pukul berapa ustaz? Pukul 1 ke, pukul 2? Maghrib tu mula dah. Dia bukan jenis kita duk tunggu pembang tengok kot langit. Oh, keluar, keluar, keluar. Ni bukan gerhana bulan. Setengah orang dia salah faham. Dia ingat ada satu time dia akan keluar mai Lailatul Qadar tu, lepas tu dia hilang. Tak. Daripada Maghrib sampai subuh, dia punya time dia daripada Maghrib sampai subuh. Lama tak? Lama. Maknanya kalau tuan-tuan semayang Maghrib malam tu, lebih baik dari 1000 bulan. Tuan-tuan semayang Ba'diyah Maghrib lebih baik dari 1000 bulan. Tuan-tuan sedekah duit malam tu lebih baik dari pahala setiap ibadat. Ini kita kena faham konsep malam Al-Qadar tu. Apa sahaja dia bermula, kalau dia dia bermula daripada Maghrib, artinya apa? Pasal apa kita kata mula Maghrib? Pasal dia sebut malam. Tuan-tuan dapat tak? Lailatul Qadar ni dia bermula daripada Maghrib, kerana Maghrib itu ialah permulaan kepada malam. Asal tak malam lagi, katalah malam ni malam Al-Qadar, maksudnya Maghrib sekejap lagi, semua ibadat tuan-tuan lebih baik, khairun, daripada 1000 bulan. Kemarin sembahyang Maghrib juga, janganlah kemarin tak sembahyang Maghrib, mai 10 akhir dia sembahyang Maghrib, bolehlah juga. Dia tak, abang, awak kemarin tak sembahyang, mai tengok hari ni sembahyang. Hang jangan nak buat pasal ni 10 akhir ni. Kan? Tak apa, yang penting dia sembahyang. Kalau dia sembahyang, kemarin dia sembahyang Maghrib, hari ni dia sembahyang Maghrib, kemarin dengan hari ni beza. Bukan beza rakaat. Rakaat sama 3, beza pahala. Lepas tu dia sembahyang, lepas dia sembahyang Maghrib, dia sembahyang apa? Ba'diyah Maghrib. Ni semua hak yang mesti buat ni. Mesti buat ni maksudnya kita mengilzam diri kita. Bukanlah hukum dia wajib, tapi kita bagi komitmen. So mula dengan sembahyang Maghrib, lepas tu Ba'diyah Maghrib, lepas tu masuk Isyak. Kalau nak buat qabliyah Isyak pun boleh. Lepas tu tuan-tuan buat sembahyang Isyak, lepas tu Ba'diyah Isyak, lepas tu Tarawih. Tarawih malam ni dengan malam sebelum ni tak sama. Kalau dia kata takdir malam ni Lailatul Qadar, artinya lebih baik dari 1000 bulan setiap rakaat. Lepas tu tuan-tuan tidur. Siapa yang kena tidurlah. Tidur sat. Lepas tu tuan-tuan bangkit tahajud. Bangkit tahajud dua-dua, masna salatul lail, masna masna. Semayang malam itu dua-dua. Artinya tuan-tuan boleh buat dua. Mangkit orang perempuan yang tak boleh main masjid, siapa yang tak ada kemampuan nak main masjid, mangkit tengah malam pukul 3 pagi, semayang 2 rakaat. Tak boleh berdiri, duduk. Dia buat dua, 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 lepas tu sampai dekat nak subuh, dia berhenti. Dia bersahur sekejap, lepas tu dia pergi subuh kat masjid. Kalau dia duduk di masjid lagi bagus. Itu yang dimaksud dengan mencari Lailatul Qadar. Kalimah mencari itu gagal untuk dipahami oleh masyarakat kita. Apa maksud cari? Sehingga dia cari sungguhlah. Cari tak cari? Dia cari Lailatul Qadar dengan dia cari tanda Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam dia duduk langut ke langit.
Dia duk cari. Cari Lailatul Qadar ni bukan maksud macam tu. Mencari Lailatul Qadar yang Nabi kata carilah, taharrau, carilah Lailatul Qadar itu dengan maksud menghidupkan malamnya dengan ibadah. Itu maksud cari. Jadi nak cari Lailatul Qadar di mana? Nabi ajak kita, di mana nak cari Lailatul Qadar? Apa yang Nabi buat 10 akhir? I'tikaf di masjid. Jadi tempat untuk kita nak cari Lailatul Qadar di masjid. Jadi orang yang nak dapat Lailatul Qadar, orang yang nak rebut pahala Lailatul Qadar, dia kena banyak duduk masjid. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi tak cari Lailatul Qadar di tempat lain. Nabi masuk masjid. Nabi tak masuk gua, tak masuk hutan. Nabi mari duduk di. Apa maksud? Besar sangat ke tuan-tuan? Tuan-tuan, besarlah. Ha? Umur 70. Tak sampai pun 100. Berapa hari yang kita buat ibadat? Umur tuan-tuan katalah 70. Kita ambil yang paling tinggi 70. Katalah tuan-tuan mati umur 70. Sekarang umur 70, artinya tuan-tuan dah berada di penghujung usia. Berapa ibadat yang tuan-tuan dah buat? Tiba-tiba tuan-tuan dapat satu Lailatul Qadar. Jadi apa? Jadi 1,000 lebih. Nak pi 100 pun tak mampu umur. Tiba-tiba boleh dapat pahala 1,000 tahun lebih. 1,000 tahun, 1,000 bulan. 1,000 bulan. Khairun. Lebih baik, bukan 1,000 bulan, lebih baik dari 1,000 bulan. Kan? Ha? 84 tahun, 83 tahun lebih. Ambillah 84 tahun. Maknanya lebih baik pahalanya. Pahalanya itu lebih besar. Ha? Maka sebab itu kita kena cari Lailatul Qadar dengan menghidupkan dengan ibadah. Itu poin yang paling penting. Menghidupkan. So tuan-tuan bangkit tahajud pukul 3 pagi. Dan lebih menarik kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi buat apa? Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Kemudian baginda membangunkan isterinya. Kita tahu pada malam-malam yang bulan lain Nabi bangkit tak tahajud? Bangkit. Tapi dia tak ajak bini. Pada malam-malam yang lain Nabi bangkit tahajud, tapi Nabi tidak membangunkan isterinya. Nabi buat seorang-seorang. Pasal itu kadang-kadang kita baca dalam hadis Aisyah tengok dia kehilangan Nabi, dia raba-raba-raba, dia terpegang kaki Nabi. Dan Nabi salat, Aisyah duduk melentang di hadapan Nabi, artinya Nabi bangkit seorang. Tetapi untuk malam-malam Al-Qadar, malam-malam 10 akhir mencari Lailatul Qadar, Nabi membangkitkan Aiqadha Ahlah, Nabi membangkitkan keluarganya. Salah satu lagi daripada perkara yang boleh kita lakukan ialah mengajak suami isteri kita sama-sama bangkit. Tak kira lah bangkit main masjid ke ataupun bangkit sembahyang di rumah. Gerak bini, heret anak-anak main masjid, suruh dia bangkit. Kan? Ha? Tak apalah, kita ada seminggu ni nak sekolah. Sekolah pun 10 akhir ni dia tak belajar mana sangatlah. Kan? Ha, depa kata sat lagi bangkit mengantuk pula. Pukul 3 pagi heret anak pergi tengok bola wayang besar boleh, tak mengantuk pula. Tak ada bersabit dengan sekolah pula. Tang mana hak yang kena dengan nafsu, yang mana kita syok, hala kebulih ke kita, tak ada timbul bab mengantuk, tak ada timbul bab sekolah, tak ada timbul bab tak larat. Tapi hala ke belah-belah nak memasukkan kita ke dalam syurga, dia main mengantuk, dia main sekolah, dia main tak larat, dia main letih, ada saja alasan. Sebab itu Nabi SAW kata apabila Allah Ta'ala cipta syurga, Allah Ta'ala suruh malaikat pergi tengok. Lepas tu malaikat pergi tengok, malaikat kata pasal tak ada orang masuk. Pasal apa? Kata Nabi, kerana apabila malaikat pergi tengok syurga, malaikat kata setelah Allah Ta'ala mencipta syurga, Allah mengarahkan malaikat pergi tengok syurga.
Kali pertama, kali kedua tu kita ambil kali kedua. Pi tengok syurga. Kali pertama pi tengok, malaikat kata apa? Ish, semua orang akan teringin nak masuk. Cantik, elok, nikmat macam-macam. Pi pula kali kedua. Pi tengok. Balik mai malaikat. Malaikat kata, tak ada orang nak masuk. Sebab hafat humul jannah. Kali kedua malaikat pi, malaikat telah melihat amalan-amalan yang berada di sekeliling syurga yang menarik ke dalam syurga itu sesuatu yang dibenci, makareh, sesuatu yang tak disukai oleh manusia. Amalan yang mengajak membawa kita ke syurga, amalan yang berat untuk kita lakukan, solat dan sebagainya tu berat. Pasal itu Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Allah sebut dalam Quran. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan mendirikan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sesuatu yang berat. Semayang ni berat tuan-tuan. Quran kata berat. Sebab itu Allah Ta'ala bila dia sebut suruh ahli keluarga wa'mur ahlaka bis-salah. Allah kata dekat kita ni wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah anak beranak kamu semayang. Tuan-tuan, pengalaman duk suruh anak-anak semayang, senang ke susah? Dengan kita suruh dia buat benda lain, pi main, pi makan, pi apa, suruh orang lain tuan-tuan, kadang-kadang lebih menarik tak suruh dia pi. Tapi bila mari tentang solat, Quran sebut, Quran dah bagi tahu jangan pelik, jangan pelik. Quran bagi tahu wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Quran kata suruhlah ahli keluarga kamu solat. Quran sebut di hujung tu, Quran kata wastabir 'alaiha. Dalam kamu suruh mereka salat, dalam kamu ajak mereka semayang, dalam kamu memerintahkan mereka menunaikan semayang, hendaklah kamu sabar dalam menyuruh itu. Sabar tu, Quran guna perkataan wastabir, bukan sikit punya sabar. Quran tak kata wasbir. Quran kata wastabir. Dia ada penambahan huruf ta. Wastabir 'alaiha. Maksudnya dalam bahasa Arab ni ziyadatul mabna, ziyadatul makna, penambahan huruf memberi makna yang lain, ada tambahan makna. Artinya Quran tak kata sabar, Quran kata sabar sungguh-sungguh. Artinya nak ajak, nak suruh anak-anak keluarga mendirikan salat, kamu kena sabar sungguh-sungguh, lebih hebat daripada suruh yang lain. Apatah lagi kita nak ajak bangkit ke 3-4 pagi ni kan, suruh dia bangkit sembahyang. Ajak, pasal Nabi buat. Kalau Nabi pergi seorang-seorang masjid, kita mungkin tak ajak. Sekarang anak-anak kita duduk di luar, kita boleh WhatsApp dalam grup keluarga, bangkit. Kita boleh pesan, kan? Kadang-kadang kita boleh habaq lah ahli keluarga kita dalam tajuk-tajuk lain kita hantar mesej kan. Tajuk ni kita habaq. Baik. Berikutnya, Nabi SAW mengikat kainnya. Mengikat kainnya artinya Nabi meninggalkan jima. Nabi meninggalkan bersama dengan isterinya. Yang ni yang dilakukan oleh Nabi. Artinya Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian menghidupkan malam-malamnya, mengajak ahli keluarganya, dan habaq kata fokus tu Nabi meninggalkan isterinya. Artinya Nabi tidak bersama dengan isterinya pada 10 malam yang akhir. Dia bertanya pula, haram ke? Taklah haram. Dan Quran kata uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu pada malam-malam Ramadan itu untuk kamu berhubungan dengan isteri kamu seperti mana apa yang diharamkan pada siang hari. Siang hari kita tak boleh bersama, malam hari kita boleh bersama, tapi nak habaq fokus 10 akhir ni kita tidak bersama dengan isteri, tinggal terus. Tak cara, orang kata kata tak cara dah ke bini tu. Nak bagi fokus kepada mencari malam Al-Qadar. Baik tuan-tuan hadirin mukminin, yang kelebihan besar malam apa Lailatul Qadar ni
Tuan-tuan semua dah maklum, turunnya pada malam itu Jibril alaihi salam bersama dengan para malaikat. Pada malam itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz takdir tahunan, kata Ibnu Abbas. Dan malam itu malam yang Lailah Mubarakah, malam yang diberkati. Turun Jibril alaihi salam dan para malaikat pada malam tersebut, kata Ibnu Abbas, turun untuk membawa takdir manusia. Daripada Lauh Mahfuz, semua takdir kita ni tuan-tuan, apa yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis 50,000 tahun sebelum kita diciptakan. Awalu ma khalaqallah al-qalam, makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta pen, pena, al-qalam. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada pen, uktub. Pen bertanya, apa yang dia nak tulis? Uktub maqadir al-khalq, tulis takdir makhluk. 50,000 tahun, semua benda itu tertulis dan tercatat di Lauh Mahfuz. Diturunkan secara yearly, tahunan. Diturunkan daripada catatan Lauh Mahfuz di sisi Allah. Yang tercatat, yang tertulis, yang termaktub di dalam Lauh Mahfuz berhubung dengan takdir kita tidak berubah. Hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah menurunkan tahunan, maksudnya untuk tahun depan apa yang akan berlaku kepada si fulan, apa yang akan terjadi kepada si fulan, kata Ibnu Abbas, berhubung dengan rezeki dia, berhubung dengan haji dia, berhubung dengan jodoh dia, berhubung dengan untung nasib dia, diturunkan untuk the next year pada malam Al-Qadar. Buat turun daripada Lauh Mahfuz pergi kepada malaikat. Di situ malaikat dah boleh tahu apa yang berlaku kepada kita, apa yang akan terjadi pada malam Al-Qadar. Nampak? Maksudnya pada malam tersebut kita meminta supaya takdir yang berlaku itu takdir yang baik. Penting untuk kita ambil malam tersebut. Kemudian hadirin mukminin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang ni yang paling penting ni, apa dia? Sesiapa sahaja yang menghidupkan malam Al-Qadar, qiyam, menghidupkan di situ maksudnya menghidupkan dengan ibadah. Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dalam keadaan dia beriman dan dia mengharapkan pahala, yang ni juga penting. Sebab sebahagian orang dia kata bangkit kerana Allah. Betul, kita memang bangkit kerana Allah, lillah. Sebab itu tuan-tuan kena bangkit malam-malam Al-Qadar ni, kena betulkan niat. Bukan bangkit kerana orang, bukan bangkit kerana bini, bukan bangkit kerana jiran, bangkit kerana Allah. Takut saat lagi kita hanya mendapat penat dan lelah. Kita duk sebut lillah, 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 tapi kita tak dapat apa melainkan penat, mengantuk dan letih. So kita hidupkan malam Al-Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah. Apa yang kita dapat? Bukan setakat Allah bagi pahala, Allah memadamkan dosa-dosa kita. Sebab itu orang yang keluar daripada malam Ramadan, orang yang keluar daripada bulan Ramadan, dosanya bersih dihapuskan oleh Allah. Dia dapat dua dalam satu. Dia dapat pahala di atas amalan dia dan dia dapat pengampunan daripada Allah. Dosa yang tuan-tuan buat tu, salah dengan isteri, salah dengan ibu bapa, ada benda-benda dosa besar, dosa kecil apa semua tu, Allah ampun, clear, delete. Sebab itu kita hari raya tu hari kemenangan, hari kebesaran. Sebab itu kita, wallahu a'lam, respon kepada kempen gerakan sahur. Kita ada tak gerak sok ni? Ada tak gerak manggil sok ni? Ada tak? Ada. Azan subuh yang pertama. Nabi berapa kali azan? Dua. Yang pertama azan Bilal. Yang kedua azan Bilal. Azan tak masuk waktu lagi. Abdullah bin Ummi Maktum buta.
dia tidak akan azan melainkan dibagitahu masuk waktu. Dia akan azan. Pasal itu masa azan Bilal tu, orang boleh makan lagi. Pasal belum masuk waktu. Yang tu gerak surau subuh. Azan. Kita ada lah ni macam-macam jam untuk gerak orang mangkit. Kan? Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, tidak sabit di dalam hadis-hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul gendang untuk ajak orang bangkit solat. Kerana ketika pukul 3-4 pagi, pasal itu kita tak berapa nak berkenan jenis pergi duk buat singgah sahur ni. Kerana pukul 3 pagi, 4 pagi ialah waktu manusia bersendirian dengan Tuhannya. Hatta Nabi tak bagi kita ganggu jiran. Nabi kata tidak beriman manusia yang jirannya diganggu oleh dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia menyakiti jirannya. Tidak beriman di kalangan kamu, orang yang menyakiti jirannya. Jiran kita terganggu dengan sikap kita, perangai kita, duk buat hingap, duk buat kalut pun dah kena dah. Ini satu kampung. Dalam satu kampung kita ada siapa? Ada budak-budak yang duk tidur. Mak tu punyalah mangkit pelan-pelan. Saya tahulah saya ada anak kecil. Tuan-tuan ada anak kecil tak? Ada anak kecil? Jangan main-main. Dia kata walaupun tua, 3-4 orang anak kecil. Kita yang ada baby ni, kita mangkit pelan-pelan. Tak bagi dia jaga. Saat lagi kalau dia jaga, lingkup habis. Dia nanti teriak, kita nak semayang tak boleh, kita nak makan tak boleh. Mangkit pelan-pelan. Mak tu pun masak pelan-pelan, gerak pelan-pelan. Pesan dekat anak-anak, jangan duk hingang adik hampa duk tidur. Tiba-tiba main geng kalut ni, pong-pong-pong-pong. Terkejut budak tu. Mak dia tak boleh semayang, pak dia tak boleh semayang. Habis kalut satu rumah. Agama. Agama dia bukan about ourselves. Dia bukan semata-mata memikirkan tentang diri kita. Dia memikirkan tentang orang lain. Sebab itu di dalam salat, kita tak boleh bau busuk. Siapa yang makan benda busuk, jangan main masjid. Pasal apa? Kita yang makan bau busuk, kita bau tak busuk tu? Tuan-tuan kalau makan benda busuk, tuan-tuan belahak ke, tuan-tuan bernafas, tuan-tuan busuk, bukan tuan-tuan perasaan pun. Hak yang sebelah tu yang azab, dunia akhirat. Tengah-tengah duduk mayang terawih. Kawan ni, kalau sikit lagi ICU. Nak pibuh pernafasan tu. Tinggal tak ditidurkan ya. Busuk. Nabi kata, siapa yang makan benda busuk, jangan main masjid. Why? Kerana busuk itu boleh mengganggu orang sebelah. Agama, tuan-tuan tengok agama kita. Agama kita ada tak buat perarakan tengah jalan? Ada tak ibadat syariat yang berarak tengah jalan? Tak ada. Semayang di tak, kita tak semayang tengah jalan, kita semayang di lapangan. Nampak tak tuan-tuan, semua ibadat yang Allah Ta'ala suruh, tak ada satu pun yang ganggu orang. Tak ada yang pergi duduk tengah jalan duduk hingak-hingak, tak ada. Kita buat di masjid. Azan tu tak sampai berapa minit ya. Lagi satu, ada orang nak makin semayang tahajud. Pukul 4 pagi orang nak makin semayang tahajud. Bubang, 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 bubang. Tuan-tuan, baca tak hadis? Satu orang duk baca Quran. Baca Al-Quran. Satu orang duk baca Quran, satu orang lagi duk semayang. Nabi selak terat. Nabi kata, diam. Rendahkan suaramu. Saudaramu sedang berbicara dengan Tuhannya. Saudaramu sedang bercakap dengan Tuhannya. Rendahkan suaramu. Dia baca Quran. Dia baca Quran pun Nabi tegur. Tambah mahu hingak lagu ni. Itu saya kata kalau Umar ada, ditampak seorang-seorang suruh balik. Apa yang padu ingat? Teknologi banyak. Kalau kita kata kita nak gerak orang bangkit, banyak teknologi. Sekarang kita tak perlukan duk hingak-hingak. Oh, ini meriah. Ini baru seronok. Ini baru suasana Ramadan. Based on hawa nafsu, ya.
ada anak kecil, ada orang sakit. Dalam kampung kita ada orang sakit tak? Orang, tuan-tuan, di hospital apa benda yang kita dilarang buat? Sebab itu tuan-tuan tengok, di hospital tak boleh ada bising. Kawasan hospital, tuan-tuan ambil lesen tak dulu? Ambil lesen tak dulu? Apa larangan ketika lalu di hospital? Apa antara larangan besar? Bunyikan horn. Masa kita ambil lesen driving lesen tu tak boleh bunyikan horn. Kawasan hospital bunyikan horn fail. Artinya orang sakit terganggu dengan bunyi bising. Tiba-tiba kawan tu duduk sakit, kita main hong 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 hong, esok pergi munjung. Agama tak ajar. Ada anak kecil, ada orang sakit, dan ada orang yang duduk semayang. Ada tak orang yang duduk semayang di rumah dia? Tentu ada orang mengkit tahajud pukul 3-4 pagi. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi SAW mengajar kita fikir tentang orang lain. Al-Muslim, Nabi kata Al-Muslim, Al-Muslim, man salim al-Muslim min lisanih wa yadih. Orang Islam itu ialah orang Islam yang orang Islam lain. Tengok Nabi ajak orang Islam, dia ada ketata tertiban. Dia ada etik. Nabi kata al-Muslim man salim al-Muslim min lisanih wa yadih. Orang Islam yang benar-benar Muslim yang baik itu yang mana tangan dia dan mulut dia tidak menyakitkan orang lain. Bila kita hingak, bila kita tepuk kompang, bila kita bisin, mulut dan tangan kita menyakiti orang lain. Hatta non-Muslim, orang bukan Islam, kita tak boleh kacau orang Islam. Biar pi ya, depan kapiak, hingak pi ya. Tak boleh. Itu hak dia apa? Maka hadirin mukminin, hal ini patut kita ambil perhatian. Maka sebab itu bila masuk malam Al-Qadar, orang nak beribadah, maka kita tak perlukan bising-bising ni semua. Dan yang akhirnya, bagi mengingatkan kita semua pada malam ini, tak apalah tuan-tuan cari yang malam ganjil, malam genap apa semua tu, tuan-tuan carilah. Dan tuan-tuan tak payah risau, kalau betul-betul tuan-tuan start malam ni sampai malam 29, tuan-tuan akan dapat Lailatul Qadar. InsyaAllah. Apa makna dapat Lailatul Qadar? Pahala yang dijanjikan itu diberikan oleh Allah insya-Allah, dan tuan-tuan mendapat keampunan. Dia tak payah rasa aku dapat tak dapat tau. Tanya balik diri kita, 10 akhir tu kita hidup tak? Sekurang-kurangnya tuan-tuan, bagi orang yang ada kekangan, kita tak bolehlah cakap macam diri kita. Kita tak boleh letak orang di dalam kedudukan kita. Kita mungkin lapang banyak, masa banyak, orang lain mungkin letih meniaga, orang lain kita meraihkan semua. Peniaga kadang-kadang tengah malam dia tak sempat nak pergi sembahyang, orang yang shift malam kerja hospital, orang yang kerja polis ke apa semua, dia tak bolehlah nak main duk etikah lapang macam kita yang tak ada kerja apa ni. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala rahmat dia luas. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya dia sembahyang Isyak berjamaah, atau dia sembahyang subuh berjamaah. Kalau dia tak boleh terawih awal, dia bangkit tahajud. Kalau dia tak boleh terawih dan tahajud, dia bangkit tahajud saja. Sekurang-kurangnya 2 rakaat memadai. Mungkin dia ada halangan dan kekangan, dia boleh dapat 2 rakaat tahajud, dia tutup dengan 1 witir. 3. 2 tahajud, 1 witir, diikuti dengan sembahyang subuh. Mudah-mudahan dia dapat Lailatul Qadar. Rahmat Allah luas. Kadang-kadang kita bercakap banyak sangat tanpa kita memahami bukan semua orang berada pada kasut yang sama. Bukan orang semua orang berada pada kelapangan yang sama. Dia kata, saya macam mana nak buat ustaz? Saya punya shift malam, balik mai rumah pun ada masa di pejabat 2 rakaat. Takat 2 rakaat boleh. Ya, saya pergi ceramah di hospital Tuanku Fauziah. Hari itu ada doktor tanya. Dia kata kalau kita dalam on call ni ada tugas lari curi sembahyang 2 rakaat macam mana? Kalau kita ada ganti dan kalau ada orang boleh cover, kita sembahyang 2 rakaat memadai. Rahmat Allah luas. Barangkali orang yang sembahyang 2 rakaat itu diterima di sisi Allah berbanding orang yang sembahyang 20. Ikhlas kerana Allah. Ha?
dan apa yang patut kita buat pada malam-malam akhir bermula daripada hari ini dan malam ini sempena dengan malam 10 akhir ni ialah i'tikaf. I'tikaf. Seperti mana yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan sehinggalah baginda wafat. Kemudian disambung tradisi beriktikaf itu oleh para isterinya. Jadi para isteri itu merujuk kepada seluruh wanita boleh pergi masjid. Tak payah duk bincang dah. Ini mai 10 akhir dia duk bincang. Orang perempuan boleh pergi masjid dah. Orang perempuan boleh pergi i'tikaf. Dia bincang sampai satu Syawal. Satu Syawal dapat keputusan boleh pergi. Dua Syawal baru nak pergi. Ha, elok. Dia WhatsApp dekat kawan dia. Oi, aku dah tanya 3-4 orang ustaz, mereka kata ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Aku duduk bincang-bincang tengok, boleh. Hari dia hantar WhatsApp tu, orang habis puasa 6 dah. Kadang-kadang kita sibuk dengan perbahasan, sibuk dengan perbincangan, kita kurang untuk beramal. So tak payah kita bincang banyak-banyak. Saya tolong simpulkan, based on hadis ni, isteri Nabi pi, ada orang yang lebih besar kedudukannya daripada isteri Nabi. Ada wanita yang lebih alim, faqih, lebih faham agama daripada isteri Nabi. Ada orang yang suami dia lebih baik daripada suami isteri Nabi. Kita ikut isteri Nabi selamat. Isteri Nabi kata kami beriktikaf, menunjukkan wanita boleh iktikaf. Ada dia kata ustaz nu kata orang perempuan elok duduk di rumah, orang perempuan tak payah pergi masjid. Dia ustaz saja, yang ni isteri Nabi. Ha? Yang tu cukup. Ha? Kita mengikuti isteri Nabi, bukan isteri ustaz. Aku tanya bini ustaz, dia tak pi, aku ikut bini ustaz lah. Hang pi ikut bini ustaz yang orang duk habaq bini Nabi. Besar sungguh ustaz hang daripada Nabi. Itu saja. Amal masuk bincang-bincang pi duk tanya lelaki dia, nak pi tak abang? Aku tak tahulah, hang tanyalah ustazah hang. Ustazah pun habaq dia duk bincang ustaz tu. Ustazah hang tanya ustazah ni, ustazah ni tanya ustaz tu sampai habis 30 Syawal. Bukan 30 Ramadan, 30 Syawal. Macam mana hang nak pi tak? Oh abang boleh pi, boleh pi apa orang nak masuk Muharram lah tu. Bincang-bincang khilaf mu khilaf ni. Now time untuk bertindak. Kita dah terhad, masa dah singkat, dah 21 dah malam ni. Bukan malam untuk berbincang, malam untuk bertindak. Ha? Mari tuan-tuan. Kita beriktikaf seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masuk ke dalam masjid. Ha, salah satu daripada syarat yang saya nak tekankan, masjid. Walaupun sebahagian mazhab Hanafi, di dalam mazhab Hanafi dia membenarkan iktikaf di rumah dengan dia menyebut istilah masjidul bait, masjid rumah. Panjanglah perbahasan dia ni. Tapi tuan-tuan, jumhur majoriti fuqaha based on Quran dan hadis, i'tikaf hanya sah di masjid. Kerana Quran menyebut perkataan wa antum aqifuna bil masajid, dan mereka beri'tikaf di masjid. Jadi tuan-tuan jangan pergi tempat lain, mai masjid. Dan masjid 10 akhir ni dia kena buka lah. Dia kena buka. Kalau sebelum ni dia tutup, 10 akhir ni dia kena buka. Ha, nak bagi peluang pada orang. Baik, hadirin mukminin. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ha, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, mereka beriktikaf di dalam masjid. Tidak khas, ada orang kata bukan untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena Nabi kata tidak ada i'tikaf, la i'tikaf kecuali tiga masjid. Sebab itu ada sebahagian orang dia kata tak sah. Tak ada i'tikaf melainkan tiga masjid. La di situ, la i'tikaf, tidak ada i'tikaf di situ, nafiyu kamal. Dia bukan tak sah, tak sempurna. Ha, artinya pahala tiga masjid itu lebih sempurna dan lebih besar daripada masjid kita. Setengah orang tu baguslah dia nak pegang hadis, tapi dia kena tengok juga dalil-dalil yang lain yang menyebut tentang masjid. Kan? Ha? Baik, hadirin mukminin, kita bila masuk ke dalam masjid kita niat i'tikaf. Dan semua orang yang masuk dalam masjid ni memang apa maksud i'tikaf?
masuk duduk dalam masjid dengan niat ibadah. Kita masuk ni, tuan-tuan masuk ni, tuan-tuan dikira i'tikaf lah ni. Pertama, tuan-tuan masuk dalam masjid, duduk dalam masjid dengan niat untuk ibadah. Jadi tuan-tuan beri'tikaf. Sampai bila? Sampai tuan-tuan keluar. Sekejap lagi ada orang keluar awal, ada orang keluar lewat. Siapa yang keluar masjid, batal. Dia balik rumah dia. Sekejap lagi zuhur dia main pula, dia masuk pula, dia i'tikaf pula. Taklah sempurna. Kerana Nabi ni dia masuk malam akhir 10 tu sampai pagi raya. Kita taklah sempurna, komplit macam tu. Kan? Kita masuk, kita keluar. Kita masuk, kita keluar. Bila kita masuk, mula. Bila kita keluar, habis. Masuk pula, mula. Nabi hanya keluar untuk menunaikan hajatnya sahaja. Ha? Nabi SAW lah hadis Muslim. Apabila baginda beriktikaf, baginda tidak masuk balik ke dalam rumah, melainkan untuk menunaikan hajat. Artinya ada keperluan hajat, baginda balik. Tidak baginda duduk dalam rumah. Hadis Muslim. Maka sebab itu siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid, jangan keluar. Ini yang seronok dia. Dia masuk dalam masjid awal lah. Bawa kain bantai apa semua, bantai peluk, bantai panjang apa semua masuk. Dia tunggu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Oi, jom maju Ahmad. Lailatul Qadar di Masjid Alwi, bukan di Maju Ahmad. Depan Masjid Alwi tu ada kedai nasi kandar Maju Ahmad. Dia pergi cari Lailatul Qadar di situ, nak jumpa apa? Patutlah seronok sangat dia nak pergi i'tikaf. Bini nak halang tak boleh, laki nak pergi i'tikaf. Sebelum ni nak keluar payah, bini sembunyi kunci kereta. Boleh sebelum akhir ni ada alasan lah nak pergi i'tikaf. Semangat abang, baru pukul 9 nak pergi dah. Pergi awal sikit, malam ganjil. Kawan duk tunggu di Maju Ahmad tu nak kena tertarik. Sampai pukul berapa? Pukul 3-4 pagi. Masuk, boom, lena, mangkit sembahyang. Subuh. Lagu ni 300 ton. Macam Ashabul Kahfi boleh i'tikaf. Mau tak seronok. Dia menyembang. Duk menyembang. Sengah orang dia pergi masjid, dia buat kumpulan-kumpulan halakah. Halakah kecil. Mini halakah. Dia pergi duk menyembang. Oh, syok. Dia kata kita kalau hari-hari Lailatul Qadar pun bagus, boleh menyembang ni. Rugi karam masjid ya. Mai, ada sebahagian tu leno. Leno bersunyi. Kan? Manggil pasal nak makan sok lah. Tak sampai maksud, maqasid kita meduk masjid tu untuk. Pasal apa kita meduk masjid? Pasal kita nak putuskan dengan orang yang duduk dalam masjid ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Orang yang masuk ke dalam masjid, putus urusan dia dengan dunia. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam masjid, tak boleh berniaga. Kerana berniaga urusan apa sahaja, urusan dunia putus. Dia macam kita masuk tu tak ada line. Kita masuk tu tak ada line. Tapi kalau kita masuk dalam masjid, kita bawa dunia masuk bersama dengan kita. Tak ada makna itu pada. Sebab bila kita masuk dalam masjid, kita jangan bercakap urusan dunia. Orang berniaga pun tak boleh, mengumumkan barang hilang pun tak boleh. Itu dunia. Seorang yang masuk dalam masjid, dia telah tinggalkan dunia di pintu-pintu. Ini dia masuk dalam masjid, bunyi sah. Ha, jual, jual, beli, beli. Apa dia tu? Saham tengah duduk naik, ustaz, weh. Manti sah. Manti sah. Kita masuk, i'tikaf. Kalau kita masuk dalam masjid, tak ada beza macam kita duduk di rumah. Tak sampai maksud i'tikaf. So, hadirin mukminin, memadailah. Setakat itu pesanan ingatan mesra daripada saya untuk diri saya dulu, lepas tu untuk tuan-tuan semua, untuk kita ambil peluang bermula malam ini pesta ibadah besar-besaran, mega sale jualan penghujung Ramadan. Tuhan telah offer, sama ada kita nak grab ataupun tidak sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan, kekuatan dan membangkitkan kita dan memudahkan urusan kita mendapat Lailatul Qadar. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.